Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendownload dan menginstal aplikasi XM Browser untuk tryout dan ujian PPG. Untuk link download XM Browsernya, Bapak Ibu bisa kunjungi di alamat undoexam.pp.kemdikbud.go.id/exam. Silakan di copy paste ke browser Bapak Ibu, kemudian otomatis akan mendownload aplikasi. Ya, ini Bapak Ibu bisa mendisable dulu antivirusnya, dan juga Windows Defender-nya bisa di disable dahulu ya Bapak Ibu. Setelah terdownload, Bapak Ibu bisa ekstrak dahulu filenya. Oke, ini sudah terekstrak. Kemudian silakan Bapak Ibu klik dua kali di file XM Browser Setup.exe. Pastikan Bapak Ibu tetap terhubung ke internet. Nah, ini Windows Defender-nya mendeteksi kalau ini ada malware ya, tapi di sini Bapak Ibu bisa pilih run anyway. Ini proses download XM Browser-nya, silakan bisa ditunggu Bapak Ibu. Silakan ditunggu sampai proses selesai Bapak Ibu. Oke, ada keterangan XM Browser sudah terpasang, klik OK. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian di sini akan menunjukkan spek dari komputer Bapak Ibu. Pastikan semuanya sudah centang hijau. Kemudian silakan Bapak Ibu klik run. Nah, ini ya, Bapak Ibu sudah masuk ke XM Browser. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu tidak bisa ngapa-ngapain nih. Tidak bisa keluar, juga nggak bisa. Oke, demikian cara untuk instalasi aplikasi XM Browser untuk mengikuti CBT uji kompetensi PPG. Jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu bisa layangkan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.